drama busuk pemain Uzbekistan dibongkar penonton dari tribun, wasit, dan kiper sama-sama drama. Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan 0-2 dari Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar, warga Indonesia banyak yang memprotes atas wasit yang dinilai tidak fair terhadap pemain Indonesia. Ini bukan tanpa bukti warga Indonesia merekam kejadian drama kiper Uzbekistan yang pura-pura jatuh padahal tidak disenggol oleh Rizky Ridho di depan gawang. Kiper Uzbek bernama Abdul Fohid Nematov pura-pura terjatuh, padahal tidak ada kontak badi dengan Rizky Ridho. Perhatikan baik-baik, kiper Uzbek ini dinilai letoy. Dia sengaja menjatuhkan diri agar mencuri perhatian wasit. Tak lama setelahnya wasit pun menghampiri dan menasehati Rizky Ridho. Lihat ini sekali lagi. Kiper Uzbek ini penuh drama. Dia lebih cocok main balet saja agar bisa kayang. Dasar penuh drama. Lalu di permainan berikutnya, wasit menjatuhkan kartu merah kepada Rizky Ridho. Drama berikutnya adalah saat Arhan terjatuh dan meraung kesakitan. Tapi wasit membiarkannya. Padahal wasit jelas-jelas melihat Arhan terjatuh karena ditakel pemain Uzbek. Lihatlah posisi wasit yang melihat ke arah Arhan, tapi meneruskan pertandingan. Barulah setelah Arhan angkat tangan, wasit membunyikan peluit. Tapi waktu kiper Uzbekistan ini jatuh disenggol angin, wasit langsung gercep. Cuma wasit yang sanggup bikin King Indo kalah, cuy. Ungkapan ini gue yakin gak keliru, karena di saat timnas menang melawan Australia, Jordan, dan Korea Selatan, wasitnya sama-sama adil, cuy. Tapi di saat melawan Qatar dan Uzbekistan malam ini, wasit berat sebelah dan King Indo pun kalah. Itulah yang bikin timnas Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan malam ini, karena wasit yang berat sebelah. Gol Indonesia dianulir cuma gara-gara ujung tumit sepatu, dan kapten timnas dapat kartu merah cuma karena nendang bola di tempat dan pemain Uzbekistan menabrakkan dirinya ke kaki Rizky Ridho. Gini rupanya kalau timnas kita saking kuatnya, cuy. Harus wasit yang bertindak untuk bikin King Indo nggak lolos ke final. Setelah ini kalian tahu kan harus apa ke wasit utama di lapangan dan wasit utama di ruangan VAR. Let's go.